Ayah. Om Tante atas doa untuk kesembuhan Ayah. Untuk kesembuhan Ayah. Oke, Om. Jangan lupa subscribe ya. Subscribe ya. Subscribe guys, karena subscribe itu gratis. Jangan lupa subscribe ya. Oke, guys. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenal dari produk dari Adiana Desa, yaitu ini sih, madu murni. Ini dari lebah tawon Apis carana. Ini untuk bulan ini bunga sengon seperti ini. Kalau yang ini bulan 3, agak sedikit pahit manis. Ini bunga ketela. Kemudian untuk yang kedua produk dari Adiana Desa, ada keripik tempe. Insya Allah aku akan kasih label, ini adalah keripik tempe greget. Nah, jadi gregetnya itu sudah makan satu, waduh pengen makan terus sih. Jadi yang ketiga ada tiwul maiden. Nah, yang sudah pesen harap sabar, karena ya keterbatasan barangnya. Kami mengutamakan kualitas, bukan barang yang banyak. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Cimut. Ngapain, Mut? Waduh, Cimutnya tambah besar ya, Nang, ya? Iya. Waduh, Cimutnya tambah besar, guys. Bisa muenek. Siapa dulu, Om Tante? Halo, Om Tante. Selamat pagi. Selamat awan. Piye, ayah sembuh. Piye, kena bilangi piye. Ayah sembuh. Terima kasih, ayo. Terima kasih, Om Tante. Atas apa? Atas doanya. Doanya. Oke, cuy, yo, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan aku Adi. Selalu. Jadi vlogku kali ini di pagi hari ini ya. Ini hari Sabtu. Sabtu pagi, alhamdulillah di desa sudah enak di badannya sih, enggak seberapa goyang. Kemarin tuh sempat gini sih, kayak loyo. Loyo epi itu ya. Mungkin efeknya apa ya, mungkin obat atau gimana, saya nggak tahu. Aduh, Kenang. Wah, selamat pagi bosku. Aduh, selamat pagi dunia. Alhamdulillah ada bisa menghirup udara segar di gunung. Jalan-jalan. Waduh, di kampung ini lagi hujan terus sih berapa hari ini. Hujan terus ya. Mana mainan bola? Iya. Sandal Kenang mana? Ada apa enggak? Itu dipakai. Yuk, Ayah mau jalan-jalan. Ayah kan sudah 4 hari enggak di rumah, pengen jalan-jalan di sekitar rumah. Ikut yuk. Rumah. Iya. Cimut mana bola sini? Mana Cimutnya? Mana Cimutnya main bola? Ini bolanya itu. Mana Cimutnya?
Wah. Wah ya. Ambil namut, ambil namut. Sanamut. Iya. Yeah. Oh iya. Oh iya. Lihat gulek iya nang. Putrawongan. Oh. Mas ndak. Kena di rumah dulu ya, ya tak jalan-jalan dulu ya. Oke. Iya Cimut, mau temenin ayah ya. Muter-muter kalau ayah ya. Hati-hati lo. Ini tak, anu nih. Katok eh, blorot. Yuk, pelan-pelan lo. Waduh. Setelah 4 hari aja ya. Di rumah sakit. Banyak banget yang komen itu Mas Adi sakit apa, itu penyakitnya sinusitis atau gimana lu sih, jadi di hidung sebelah kanan itu semacam kayak lendir-lendir kayak gitu numpuk, jadi menghambat pernapasannya adik-adik desa seperti itu katanya sih dari dokter. Apa iya? Oh, katanya dokter itu akibat alergi dingin ya, mungkin apa bawaan dari Korea dulu, saya nggak tahu. Karena di Korea itu dulu ada Indonesia itu tempatnya ada di pegunungan, paling dingin sekali yaitu di Korea bagian Pochonsi. Jadi dinginnya itu sampai -21 di dalam. Naik pesawat yang Ponorogo. Ya naik mobil lah. Lho kayak ayah. Ayah kan belum sembuh kayak kena senyeter ya. Apa ya? Iya. Kenapa wis bisa nyeter? Belum, lek sudah besar beli mobil bagus. Oh, lek sudah besar beli mobil bagus. Dan semua kuali. Semua klip-klip piye kok mau beli klip-klip? Nanti mau beli bagus. Gak nang Masjid Agung. Iya. Oh iya. Amin. Iya. Amin. Nanti kena beli sendiri mobilnya. Iya. Iya, beli mobil yang bagus ini ya. Iya. Sudah besar. Iya, lek sudah besar cari uang sing banyak ya. Iya. Lek uangnya dikit ndak bisa beli mobil bagus. Beli mobil kecil. Iya, lek uang ndak. Iya, lek uang mis dikit. Lek uangnya sedikit beli mobil kecil. Lha lek naik lek mobil kecil apa bisa dinaiki? Kemainan. Kalian nang Cimut ya? Cimut, mat. Kena sini. Lu nyulung kok. Pelan-pelan. Ayo di sana. Wah. Alhamdulillah cuy, menghirup udara pegunungan. Ya setelah 4 hari terbaring. Di bawah sini, diajak sini panggilan. Cimut. Wah ini lomba Indonesia sudah besar guys. Kayaknya sudah berbuah. Kena di situ dulu ya, sebentar ya. Kena di situ dulu. Kena panggil Cimut dulu ya. Nah, lihatin lomboknya di Indonesia guys. Wah sebelah sana sudah mulai berbuah guys. Kena panggil Cimut dulu ya. Kena di situ dulu ya. Wah mantap guys, ini udah mulai berbuah ternyata guys. Mantap. Udah mulai berbuah. Sampai sana. Mantap.
Tapi banyak anu sih. Hama ular sih. Ulat. Soalnya enggak disemprot sama sekali. Mana cimute? Sini ya, sini, sini ya. Sini ya, sini ya. Ayo, ke bawah dipanggil cimute ayo. 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 Cimut. Biarin ben di rumah lho engko. Cimute kotor nanti ndak bisa cuci kaki. Ben biarin. Waduh, selamat pagi desaku yang sejuk. Tidak ada namanya polusi. Beh. Seger tenan cuy. Benar-benar yang kurasakan setelah 4 hari itu benar-benar sehat itu benar-benar mahal harganya cuy. Di sana itu banyak yang ada yang meronta-ronta kesakitan dan lain sebagainya. Makanya dari itu untuk teman-teman semuanya jaga kesehatan karena sehat itu mahal harganya. Seperti itu. Pelan-pelan loh. Wah, mantap. Mantap men. Wah, kopinya kok sudah besar ya, Nang? Wah, ditinggal ayah 4 hari kok wis besar-besar. Ini aku tanamin kopi. Kopi jenis Robusta ya, guys ini. Jenis Robusta. Alhamdulillah subur. Ini udah aku gali-gali kayak gini. Rencana mau tak kasih pupuk kandang ya. Ini kan multifungsi juga buat lebah, nanti bunganya buat si karyawan lebah itu, buahnya kita bisa panen seperti itu guys. Yuk bawah lagi yuk, ayah pengen jalan-jalan di sekitar sini dulu ya. Ini rumahnya Adiana Desa yang belum tahu, rumah Adiana Desa yang dulu, terus Adiana Desa bikin rumah di atasnya lo deket jaraknya ya, paling berapa meter gitulah sih, 50-an meter lah kurang lebih. Wah, mantap men. Nah, ini loh guys. Kopinya ini sudah mulai mulai besar, sudah mulai belajar berbuah cuy ini. Ini waktunya mau musim bunga ini. Tambah berbuah. Iya, berbuah sebentar lagi. Itu nang. Itu tambah buah. Kenang mundur ya. Sekecil kayak gini sudah mulai belajar berbuah ini bunganya. Kecil segini ini paling umur berapa ya sih? Umur 6 bulanan mungkin ya ini. Lebih sih. Soalnya aku nanam itu ya adalah cuy 6 bulanan lebih lah cuy, lupa aku yang ini cuy. Aduh, alhamdulillahirrahmanirrahim. Yuk. Waduh. Oke cuy ya, cukup sekian dulu untuk vlogku kali ini ya. Aku tak ngomong Reza dulu soalnya ini benar-benar licin ya, karena gerimis terus di kampung ini. Biasanya ikut terus ayo. Saya lama ndak ikut sama ayah. Kangen mungkin ya. Ya mungkin. Kenapa kangen sama ayah? Iya. Kayak kangen jalan-jalan, kayak kengalas sampai ayah. Iya. Oke, cukup sekian dulu untuk vlogku kali ini. Saya Adi Anusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Tante. Terima kasih Om Tante atas doanya untuk kesembuhan ayah. Terima kasih Om Tante atas doa Untuk kesembuhan ayah. Oke Om Tante. Sekian dulu. Bye bye. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Dicium jauh. Mama.
Mama. Bye-bye. 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 Bye-bye.